di Musdalifah. Musdalifah merupakan lanjutan dari rangkaian ibadah haji. Setelah jemaah menyelesaikan wukuf di Arafah yang merupakan puncak haji, Rasulullah mencontohkan sore hari sebelum maghrib mengangkat tangan tinggi-tinggi berdoa kepada Allah. Musdalifah. Disitulah tempat yang mustajabah dan waktu yang mustajab. Selanjutnya beranjak menuju Musdalifah, mencari batu paling tidak 7 butir untuk persiapan lempar jumroh Aqabah di tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau mau mencari secara keseluruhan, 21 batu untuk lempar jumroh Ula, Wisdo dan Aqabah tanggal 11 Dzulhijjah, 21 batu untuk lempar jumroh Ula, Wisdo, Aqabah di tanggal 12 Dzulhijjah, dan 21 batu untuk lempar jumroh Ula, Wisdo dan Aqabah di tanggal 13 Dzulhijjah. Di sini kita diingatkan betapa kuasa Allah sangat luar biasa. Kita semuanya sama, nggak ada dilihat suku mana, bangsa mana, kulit hitam, kulit putih, pejabat, rakyat, bos atau pegawai, semuanya sama di hadapan Allah, semua sama. Yang membedakan adalah ketakwaan.